Tim Kejaksaan Negeri atau Kejari Manggarai melakukan penggeledahan di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Timur di Lehong Desa Gurung Liwut, Kecamatan Borong, Selasa 11 Oktober 2022. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Manggarai Timur Tadeus Engur mengatakan pihaknya tidak kaget ada penggeledahan karena sebelumnya sudah ada penyampaian dari pihak Kejaksaan Negeri Manggarai. Tadeus mengatakan ada banyak dokumen pengadaan tanah untuk pembangunan terminal Kembur yang dibawa oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri Manggarai, diantaranya DPA, SKSK, dan sejumlah dokumen lain. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Timur Nikolaus Tatu juga menyampaikan bahwa mereka tidak kaget bahwa ada penggeledahan karena sebelumnya sudah disampaikan. Sementara itu, pantauan tribunforest.com, penyidik Kejaksaan Negeri Manggarai tiba di kantor Dinas Perhubungan sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah. Kedatangan tim tersebut dipimpin oleh Kasipitsus Kejari Manggarai Daniel Merdeka Sitorus bersama Kasih Intel Aris Rizky Ramadan, Kasih Pidu Muhammad Ridwan, Kasih Barang Bukti Hero Saputra Ardi, dan sejumlah anggota tim lainnya. Terpantau saat kehadiran tim untuk penggeledahan tersebut ada di kantor Dinas Perhubungan, disaksikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Nikolaus Tatu, Sekretaris Dinas Perhubungan Benediktus Parjun bersama para kabid dan staf di kantor tersebut. Turut hadir dan menyaksikan juga Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Manggarai Timur, Ferdinandus Ledo, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Manggarai Timur, Tadeus Engur, Kabak Hukum Sekda Manggarai Timur, Rustam dan Camat Borong Situ Sembalur. Tim kemudian melakukan penggeledahan berkas di dua ruangan pada kantor tersebut. Sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah, tim kembali pulang dengan membawa sejumlah kertas yang diduga dokumen yang diisi di dalam satu kotak plastik putih dengan tutupan merah. Tampak saat penggeledahan berlangsung, terlihat para pegawai di kantor itu juga melakukan aktivitas mencari dokumen yang diinginkan oleh penyidik Kejari Manggarai. Mereka tampak biasa-biasa saja dan berkomunikasi seperti biasa dengan tim penyidik. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!